Selamat siang semuanya. Ini beberapa dendrobium dan phalaenopsis ya, yang ditaruh di teras ya. Ini di pot besar, medianya pakis cacah. Sayang udah pada rontok, bunganya udah pada rontok, tapi yang bulan ini masih ada sisanya. Kemarin waktu blooming season ya, waktu musim bunga itu indah banget, dan ini long lasting ya, lebih dari sebulan. Tinggal beberapa ini ya yang masih tersisa. Yang tadi dendrobium, yang ini phalaenopsis. Kita cek medianya arang dan pakis cacah. Ini pakis cacah. Yang lain arang, yang ini arang. Pakis cacahnya disterilkan pastinya ya. Ini campuran pakis cacah dan arang. Ini kita lihat subur banget. Padahal hanya dapat sinar matahari yang sedikit. Kalau bulan memang nggak butuh banyak matahari ya. Ini sisanya tersisa sedikit. Kalau medianya porus bisa disiram tiap hari. Long lasting ya, bunganya bertahan lama. Hybrid. Semuanya hybrid. Mudah dirawat. Memperindah teras, ditata di anggrek besi kayak gini, eye catching and showy ya, sangat menarik. Oke, bisa dijadikan inspirasi untuk menata anggrek di teras kita. Anggrek bulan, anggrek dendrobium. Ini yang paling subur. Kelihatan green leaves-nya. Daunnya menggemaskan. Okay. Terima kasih. Thank you so much. Have a great day. Bye.